ekowisata mangrove Pancar Jengkrong atau MBC begitu. Tapi karena pada saat ini masih ditutup destinasi wisata ini karena pandemi begitu ya. Sebenarnya kita nggak boleh masuk, tapi karena di sini kita mau ngevlog ya, kita diperbolehkan oleh teman-teman pengelola untuk masuk ke dalamnya untuk meliput dan melaporkan kepada teman-teman yang ada di luar sana. Oke, kita masuk ya. Ada tangga dari kayu, kayu balau teman-teman ini ya, kayu balau. Kayu sebenarnya kayu untuk membuat perahu, kapal-kapal nelayan di sini. Karena kayunya ini kuat, kuat banget nih. Semakin kena air dia semakin kuat gitu ya. Nah seperti ini. Ini ekowisata mangrove seperti itu. Kemudian di depan ada tulisan MPC, itu singkatan dari Mangrove Pancer Cengkrong. Pancer ini tempatnya, mangrove jenis tanaman yang ditanam. Terus cengkrong ini dukuh ya, kayak pedukuhan gitu ya. Seperti ini teman-teman. Nah ini mangrove yang masih apa ya, bibit gitu ya, yang di situ nanti akan ditanam gitu. Kalau waktunya tanam, ditanam begitu. Nah ini yang baru-baru saja ditanam. Seperti ini. Nih, jembatannya dibuat warna-warni. Nah ini teman-teman, kreativitas dari teman-teman pengelola ditulis yang warna-warni yang lucu-lucu gitu ya. Apa ini? Ojo rewel. Unik gitu ya. Kemudian di sebelah sini tempat duduk, di atasnya ada tulisan ojo galau. Iya betul, galau. Oh ya, di sini ada semacam kayak pos gitu. Nah, lucu-lucu. Kemudian di situ ada apa ya, kayak lambang cinta gitu ya. Tuh. Terus kemudian ini macam-macam lah ya, teman-teman ya. Lucu-lucu. Tulisannya. Di dalam tuh ada gazebo. Ada beberapa gazebo di dalam ya, teman-teman. Itu banyak sekali. Dan kawasan kita ini di kawasan Desa Karanggandu ini namanya, atau Perigi secara umum, selalu dibentengi gunung-gunung. Ya, itu ada gunung-gunung itu. Dibentengi gunung. Sepanjang mata memandang itu gunung. Nah, seperti itu. Kita ngelihatnya ini dari atas jembatan, teman-teman. Dari atas jembatan kita lihat itu depan itu mangrove itu banyak sekali. Mangrove ya luas gitu. Luas banget. Di tempat ini sudah sering untuk kegiatan, maksudnya seperti membuat foto-foto prewed misalnya ya. Membuat foto-foto prewedding di lokasi ini. Bahkan juga beberapa video klip lagu. Ini biasanya penggunanya dari Kabupaten Tulungagung, Trenggalek sendiri, maupun dari Kediri gitu ya, yang saya tahu seperti itu. Sering sekali mereka para seniman-seniman muda Jawa Timur ini membuat video klip di area ini juga. Selain juga mengambil lokasi itu di kawasan pantainya, seperti itu. Nah ini. Jadi memang sepi, walaupun saya ngambil ini hari Sabtu, biasanya Sabtu Minggu rame gitu ya. Ya karena memang kebijakan pemerintah sementara
pada masa pandemi ini harus ditutup semua lokasi wisata di Kabupaten Trenggalek, sehingga teman-teman juga harus mematuhi aturan dari pemerintah tersebut. Seperti itu. Nah, di depan ini ada gazebo. Jika misalnya teman-teman pengunjung ini ingin berteduh dari panas maupun hujan gitu ya, ini bisa berteduh di sini, di tempat ini misalnya. Ini gazebo pertama ya, nanti pos yang ujung tadi masih banyak yang lain di sini. Yang di sini lebih tebal karena memang penanamannya lebih lama ya. Kita masuk ke dalam. Apa ini? Jaga jarak. Di hadapan ada lecongan. Apa sih lecongan? Nah, ini. Kayunya sudah mulai agak-agak lapuk ya. Karena memang lama, tinggal nunggu anggaran lagi nih teman-teman, atau cari anggaran untuk dilakukan pembenahan biar lebih rapi seperti itu. Nah, ini panas teman-teman. Panas banget. Nah, ini ada tempat duduk lagi gitu. Aduh, panasnya minta ampun teman-teman. Oke. Jadi memang idealnya kalau mau ke mangrove ini itu pagi-pagi sekalian atau kalau sore-sore sekalian. Karena tidak panas gitu ya. Kalau siang hari jam-jam segini sampai jam 3 sore itu masih panas banget teman-teman. Saya kalau dari pintu masuk tadi sudah jalan sekitar berapa ya? Lebih dari 200 meter. Nah, ada kayak ada gazebo kan? Ada kentongannya. Sebelah ini ada jembatan, ada kali berarti. Nah, ini kalau ini kita lelah ini bisa nongkrong di sini sambil makan-makan, tapi harus selalu jaga kebersihan, ada tempat sampah gitu ya. Nah, di depan ini sudah habis, jembatannya gitu ya. Nah, kemudian ini ada sungai. Ini jembatan. Nah, ini ada kayak dermaga gitu ya. Ini kalau pas lagi dibuka itu di sini tempat parkir perahu. Perahu untuk wisata. Jadi dari sini itu bisa ke laut lepas. Dari sini, startnya ada di sini. Ya, seperti itu. Ada jasa perahu, perahu wisata gitu. Ya. Kita ini mau naik jembatan. Oh, tinggi, tinggi. Wih, jembatannya tinggi, teman-teman. Di sungai, ya. Ada muaranya di depan sono, ada muaranya gitu ya. Di bawah jembatan Cengkrong, jembatan besar gitu. Tuh, ada gunung, ini Gunung Kumbokarno namanya. Nah, gitu kan. Nah, sejauh mata memandang itu tanaman mangrove semua. Menuruni tangga.
keberatan maksudnya. Itu keren. Kalau sore itu keren teman-teman. Di depan itu juga ada gazebo lagi, itu wah nyaman itu. Ini lebih hijau ini di sini. Demikian yang bisa saya laporkan dari kawasan mangrove cengkrong Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan referensi bagi teman-teman yang akan berkunjung ke sini jika nanti situasinya sudah aman ya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.